Berapa hari lalu ada orang yang mau menggali makam Oma. Berarti ya Lus-Lus pengen kayak Vina itu tuh. Kenapa Fatia ngeliatin aku kayak gitu? Apa mungkin dia... Clipping kamu udah selesai. Sama orang yang mirip banget sama Bu Rahma. Apa, Bi? Bibi yakin? Bibi yakin banget kalau itu tuh orang itu mirip banget sama Bu Rahma. Cuman ya pas Bibi deketin, orang itu malah pergi, Non. Emang Bibi ketemu dia di mana? Di laundry waktu Bibi lagi ambil bajunya si Pipin sama si Popon. Udah berkali-kali orang yang mirip Oma itu terlihat. Jadi aku gak salah dong. Atau jangan-jangan selama ini Oma hidup. Aku harus cari tahu siapa dia. Non, kita mau kemana? Aku harus pergi, Bi. Non, Non. Jangan cari masalah, Non. Kalau Non keluar dari rumah ini lagi, Non bisa dihukum Nyonya. Iya, Non. Udah deh, Non mendingan gak usah pergi ya. Di rumah aja ya, Non ya. Iya, tapi kan Tante Foni lagi pergi. Jadi ini kesempatan aku buat cari orang mirip sama Oma itu. Udah deh, aku duluan ya. Non! Non Gina! Mudah-mudahan memang benar Nyonya Rahma itu masih hidup. Papa mau kemana? Papa harus ke Bandung, Ma. Urus pabrik di sana. Tapi kan, Papa baru aja pulang. Kok udah pergi lagi sih? Papa lupa ya? Nanti kan malam ada pengajian bulanan loh. Papa harus hadir kan? Tapi maaf, Ma. Papa nggak bisa ikut. Papa harus buru-buru ke Bandung. Ada masalah di pabrik dan ini penting, mendesak, Ma. Ya deh. Men. Iya, Fatia. Ada apa? Nih, surat sekolah dari nih. Aduh, Fatia. Om minta maaf ya. Om harus buru-buru pergi. Nanti suratnya kasih Tante Maya aja. Ma, tolong baca suratnya ya. Papa berangkat dulu ya, Ma. Fatia, Om pergi dulu ya. Udah. Tante, surat sekolah dari puncak jalan-jalan. Tante, tanda tangan. Hih. Kamu suruh aja yang lain. Kamu tuh ngapain sih masih di situ aja? Tadi kan saya udah bilang, suruh aja yang lain. Saya tuh lagi repot. Tante Maya, tanda tangan mau enggak?
bisa ikut enggak. Puncak teman-teman sama. Dadah teman-teman. Nanti ikut enggak Puncak ya. Ya Allah. Kasihan sekali Fatia. Apa sikap aku tadi berlebihan ya pada Fatia? Seharusnya aku gak bersikap seperti itu. Fatia gak salah apa-apa kan? Dia gak salah. Sesungguhnya sudah kewajiban bagi seorang muslim untuk menyantuni anak-anak yatim. Dalam surat Al-Ma'un ditegaskan, bagi siapa yang menghardik anak yatim, termasuk mendustakan agama. Oleh sebab itu, kita sebagai umat muslim sudah sepantasnya merawat dan menyantuni anak-anak yatim. Sebab mereka butuh sosok yang melindungi mereka. Ya Allah, selama ini aku sudah mendustakan agamamu. Aku sudah membenci Fatiah tanpa alasan. Aku sering menghardik dan memarahi dia. Walaupun dia sedikit liar, tapi dia sebenarnya anak yang baik dan polos. Siapa di sini yang anak yatim? Pak Ustaz, nih, dia anak yatim, Pak. Gak punya ibu, gak punya bapak. Fatia? Ya, ini salah, ih. Berarti ibu punya. Tante Maya, pakai ibu. Ya Allah, Fatia menganggap aku sebagai ibunya. Padahal aku sering marah-marah dan bersikap ketus ke dia. Ampuni aku, ya Allah. Ma, Fatan langsung ke kamarnya. Fatan ngantuk, pengen tidur. Lagian besok pagi-pagi Fatan harus ke kantor. Soalnya papa kan keluar kota. Iya, sayang. Nyah, Nini ke belakang dulu ya, Nyah. Mau ganti kostum. Saya juga mau ke belakang, mau masak air. Iya. Permisi ya, Nyah. Permisi ya. Fatia. Apa, Tante? Mana surat yang dari sekolah yang harus ditandatangan? Surat Tante mau itu. Tangan Tante mau. Hah? Tunggu. Tahan. Pecah biar bentar ya. Ya, ini Tante nih. Ini Fatia, suratnya kamu kasihin ke guru. Ya, pecah jalan-jalan ikut ya, 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 jalan teman-teman, pecah tunggu. Lastri, nakutin aja. Aku kira Tante Foni. Non, gimana? Udah berhasil ketemu sama orang yang mirip sama Bu Rahma?
Enggak, Bi. Tapi tadi aku ketemu sama Gibran. Terus katanya dia mau bantuin aku untuk nyari orang yang mirip sama Oma itu. Besok dia mau pasang iklan soal Oma. Apa? Gibran mau pasang iklan soal Tante Rama? Non, Non Nani gimana sih? Dia itu tuh bukan laki-laki yang baik, Non. Nggak usah ditemenan sama dia. Udah deh, Non. Nggak usah percaya sama dia. Kok Bibi gitu sih? Gibran tuh orangnya baik banget loh. Yang penting untuk aku sekarang, itu tuh untuk nemuin Oma. Aku harus temuin orang yang mirip Oma itu. Pokoknya besok gini, aku akan nemuin Gibran. Dan aku akan tunjukin fotonya Oma ke dia. Besok, aku akan tunjukin foto ini ke Gibran. Ya, ini satu-satunya foto dari Oma. Aku nemuin di gudang pas itu, pas beres-beresin. Jadi Kinar masih nyimpan foto Tante Rahma? Enggak, ini enggak boleh dibiarin. Kinar! Bilang di rumah ini nggak boleh ada foto Oma Rama lagi. Kamu ngerti nggak sih? Hah? Kamu ngerti nggak? Artinya sekarang tidak boleh ada kenang-kenangan. Tante, Tante jangan. Kenang-kenangan dari Oma kamu sekarang udah Tante robek-robek. Tante buang. Karena kamu udah berani ngebantah perintah Tante, Tante akan hukum kamu. Mulai sekarang, kamu gak boleh keluar dari kamar ini. Awas ya, kalau sampai kamu berani ngebantah perintah Tante, berani keluar kamar atau berani keluar dari rumah, Tante gak akan segan-segan akan kasih hukuman lebih berat lagi sama kamu. Tante akan bawa kamu ke tempat yang lebih jauh, di mana gak akan ada seorang pun yang bisa menemukan kamu. Tante akan sekap kamu di sana. Iya, bentar. Fatan, Mama sama Fathia berangkat dulu ya sayang ya. Mau Fatan anterin nggak, Man? Ah, nggak usah. Biar Mama sama Fathia diantar sama Pak Udin. Kamu itu kan mesti buru-buru ke kantor. Lagian Papa di luar kota loh. Ya, dadah. Hati-hati ya, Ma. Iya, sayang. Kamu juga ya, hati-hati. Dah. Dah, Fatan.
Dah. Kalau nggak ada Fathia, rumah jadi sepi. Gue pasti bakalan kangen sama dia. Siapa yang kangen sama Fathia? Enggak. Maksud gue, Yoga itu kangen sama lo. Apa? Mas Tampan kangen sama Ninin? Beneran, Mas? Tuh kan, Ninin tahu. Sebenarnya itu Mas Tampan juga naksir sama Ninin, punya perasaan yang sama sama Ninin. Cuman Mas Tampan itu jual mahal sama Ninin. Ninin jadi malu. Tante Maya, aku bikinin kue loh buat Tante Maya. Kue ini spesial, khusus buat Tante Maya. Aku bikin sendiri, enak banget loh Tante. Aku jamin Tante bakalan ketagihan kalau udah nyoba kue dari aku. Aku kirim ke rumah sekarang ya. Ah, Tante kepengen banget ngerasain kue kamu. Tapi sayangnya, Vin, Tante lagi nggak ada di rumah. Tante lagi nggak di rumah? Emang Tante di mana? Tante lagi di puncak. Lagi ada acara Dharma Wisata yang diadakan sekolahnya Fathia. Terus Tante anterin Fathia sekarang. Puncak? Oh, ya udah Tante kalau gitu lain kali aja deh cobain kue akunya. Makasih Tante, bye. Ah, gagal lagi cari muka di depan Tante Maya. Padahal aku udah beli kue paling mahal nih biar dia suka. Ini semua gara-gara Cemo. Aku gak rela Tante Maya jadi dekat sama Cemo. Aku harus ke puncak sekarang. Siap ya. Satu, dua. Kamu dianggap nggak ikut perlombaan. Kamu lompatnya nggak pakai karung. Ya. Tinggalan ya, Bu, ya. Siap ya. Satu, dua. Baru mau mulai ngerjain, menang lagi. Ya, baca nak. Ya, 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 ya. Kenapa ya? Aku kok bisa seneng banget lihat Fathia yang seperti ini. Supnya jangan sampai keasinan loh. Kalau udah mateng, kasih tahu ibu ya. Ibu tunggu di ruang makan. Asin nggak? Ya?
aku punya ide buat ngerjain si Cemang lagi. Dan aku yakin kali ini berhasil. Matengnya ini udah. Ah, tempat cari. Ya. Aku masukin aja garam yang banyak. Biar pada muntah semua yang makan sup ini. Terus si Cemang diomelin. Fatia, kamu ngapain? Ini, sup taruh sini nih. Ya ampun, Fatia. Tempat sup itu bukan di situ, bukan di ember. Tapi di mangkok sayur. Sebentar. Nah, ini namanya mangkok sayur. Wah, ya salah ya. Kasih. Wah, makanannya enak-enak loh. Apalagi supnya. Siapa ya yang masak supnya? Enak banget. Enak ya sup Patia ya? Bagai, Patia sup itu tepungnya ya enak ya. Wah, ternyata kamu pintar masak juga ya Fatia. Iya Fatia, sup kamu rasanya enak banget. Enak ya. Dapat ya. Garam kasih lupa tuh. Oh. Tapi rasanya sudah cukup kok. Ya, rasanya gurih dan enak, Fatia. Jadi bagus. Enak ya? Oh, berarti tadi itu dia gak masukin garam sama sekali ke dalam supnya. Ya pas aku masukin garamnya, ya pas rasanya. Aduh, pantesan dia puji-puji rasanya enak tuh sup. Vina! Bergegaslah kawan, ku sambut masa depan. Bergegaslah kawan, ku sambut masa depan. Aduh! Pada bibitku mau nih, kepelat. Pipis, Patia mau nih, gantian. Hah, lama ya pipis aja ya? Aduh. Apa kerjaan? Rasain nih, Cem. Dah. Sudah. Ini pintu tutup ya. Pada dikunci nih. Ah, tolong apa ya buka. Bukan apa? Ih, jahil nih Patia sama nih. Buka. Cemong. Nggak akan ada satu orang pun yang datang ke sini dan nolongin lo keluar dari kamar mandi. Biar lo mati di dalam sana. Ini apa sih? Ngapain ada di sini untuk masak?
sih yang harus kenain gue semuanya, ah! Nah, Patia tahu nih. Makanya nih ya, jangan-jangan Patia sama ya. Tuh, jatuh. Vina? Tante Maya? Kamu ada di sini? Kapan datang? Aku... Apa yang kamu sembunyiin? Nggak ada, Tante. Nggak ada yang aku sembunyiin. Aku nggak nyembunyiin apa-apa kok. Tadi Tante nanya, kapan aku datang? Iya, aku sengaja nggak ngasih tahu Tante kapan datangnya biar surprise! Tante Maya. Ya Allah, Vina. Kamu naburin serbuk gatel di kasurnya Fathia? Kamu mau ngerjain Fathia ya? Vina, Vina. Enggak, Tante. Enggak. Tadi tuh aku ke kamar Fathia karena ngeliat kamar berantakan banget, Tante. Kasur berantakan banget. Aku gerah banget, Tante. Jadi aku beresin deh. Ya udah kalau gitu, kalau kamu memang mau beresin tempat tidurnya Fathia, kamu ganti aja spraynya, Vin, sekalian. Gak usah, Tante. Spraynya masih bagus, masih bersih kok. Ya, kalau kamu memang gak berniat untuk ngejailin Fathia, berarti kamu juga gak keberatan dong untuk ganti spraynya. Ambil spraynya di lemari. Iya, Tante. Iya. Gak apa-apa ganti spraynya. Gue lagi yang kena serbuk gatal ya. Aduh, tangan gue gatal banget ya. Ternyata Vina memang menaburi bubuk gatal ini ke tempat tidur Fathia. Lihat aja, aku gak akan pernah ngebiarin kamu happy-happy kayak gini. Fathia, jagungnya dikasih mentega dulu ya. Biar enak. Ya gitu. Enak deh pasti. Vina! Vina, kenapa sini? Kamu ngapain tadi? Enggak ngapa-ngapain, Tante. Kan cuma lagi nyiapin api unggun, ya kan? Kayu bakarnya lagi disiap-siapin. Sekarang udah siap, Tante, semuanya. Kok panas sih, Tante? Kayak bok bakar. Kenapa ya, melihat Fathia tidur, aku jadi ingat dengan Mas Ramlan. Wajah Fathia ketika tidur terlihat damai, seperti Mas Ramlan. Loh,
Kenapa tiba-tiba aku berpikir seperti itu ya? Udah, sebaiknya aku tidur lagi. Lebar juga nih. Tante gimana nyebrangnya, Fatia? Fatia bantu Tante. Yuk. Makasih, Fatia. Dasar tukang cari muka. Aku kerjain aja sih, emang. Bikin Fatia jatuh. Aduh, pakai ketahuan Tante Maya segala sih. Vina, lu cantik ya, bagus tuh. Ma, pulang bawa itu ya, ya. Vina. Nyemplung ya, Sian. Jahat jangan pecah ya, dah. Pacemang! Tante celanaku. Ayo sini Tante bantu. Aduh, tadi pas ada celananya cuma bawa satu lagi Tante. Makanya kamu tuh jangan jahil dong. Jadi kamu sendiri yang kena akibatnya. Nyebelin abis. Kenapa Tante Maya sekarang biarin si Cemong terus sih? Stop, stop, berhenti ya. Anak-anak, hati-hati nyebrangnya ya. Ya, Guru. Ibu-ibu, tolong dibantu anak-anaknya ya. Ya, Guru. Yuk, yuk. Gue dorong aja sih emang biar jatuh ke sungai terus hanyut di sungai sekali.
Tante Maya bisa diselamatin. Mudah-mudahan aja Tante Maya gak kenapa-napa. Fatia, kita harus cepat membawa Tante kamu ke rumah sakit. Iya, iya. Ayo Tante, bantuin Fatia sini, Bora. Wah, Tante Maya, ayo. Maya, bangun ya. Aduh gawat nih, gawat kalau sampai ada yang tahu aku yang dorong Tante Maya. Aku bisa dapat masalah ini. Ya Allah, hati yang mohon. Tante Maya apa-apa enggak ya? Temu cepat, ya Allah. Betia mau Tante Maya sembuh cepat. Betia sayang Tante Maya. Tante Maya ibu Patia kaya. Betia mau enggak Tante Maya sakit, Allah. Betia sayang Tante Maya, Allah. Cepat sembuh ya Tante Maya. Allah sembuhin Tante Maya ya. Doanya ya. Tante Maya bangun udah. Tante Maya. Tante Maya udah bangun? Ya ampun aku lega banget Tante ngeliatnya. Aku dari tadi cemas banget nungguin Tante bangun. Ma, gimana keadaan Mama? Baikkan, Mas. Aku masih lemas saja. Alhamdulillah. Ma, kejadian sebenarnya itu gimana sih, Ma? Kenapa Mama bisa kecebur di sungai? Enggak. Gimana kalau Tante Maya bilang aku yang tadi ngedorong dia ke sungai? Yang Mama ingat kok rasanya ada yang dorong Mama. Siapa yang berani dorong Mama? Tapi Mama nggak yakin siapa orangnya. Mama juga nggak inget kejadiannya gimana. Apa-apa. Mungkin Mama aja yang kepleset. Mama kepleset sendiri terus jatuh di sungai. Wow, bagus. Bagus, bagus. Bagus, Tante Maya gak ingat kejadiannya. Tapi Mama beruntung sekali. Karena Fatia nyelamatin Mama.
Terima kasih banyak. Kamu emang hebat, Fatia. Terima kasih ya udah nyelamatin Mama. Ya, ya. Satu nomor. Satu. Semua ini gara-gara Cemong. Kalau tadi dia nggak menyelak, pasti yang kedorong ke sungai bukan Tante Maya. Tapi dia. Aku juga nggak mungkin ketakutan kayak gini. Awas aja, Cemong. Toilet pipis, pipis lu ya. Tahu kan di mana toiletnya? Tahu. Mulai sekarang, mulai detik ini, pergi jauh-jauh dari Tante Mai dan keluarga biar mereka gak celaka. Bergegaslah kawan. Ambilin ya. Enggak sayang, terima kasih. Pa, Fatia nggak ada. Akhirnya usaha gue nyingkir si Cemong berhasil juga. Nggak ada gimana maksud kamu? Nggak ada Pa, Fatia udah cari keliling rumah sakit. Tapi Fatia tetap nggak ada, mungkin dia hilang atau kemana. Fatan juga udah coba telepon Bimina, tapi Fatia nggak ada di rumah. Apa mungkin Fatia kabur? Kabur? Kenapa? Apa alasannya? Pasti Cemong kabur gara-gara omongan aku tadi. Mas, kelihatannya kita harus cepat-cepat cari Fatia. Aku takut kenapa-napa sama dia. Biar Fatan aja yang cari Fatia. Kalau gitu Mama juga mau ikut. Mama, nggak usah, Ma. Mama nggak perlu ikut. Ma, Mama kan masih sakit. Masih butuh istirahat. Jadi lebih baik Papa sama Fatan cari Fatia. Kalaupun nggak ketemu, terpaksa, Ma. Kita lapor polisi. Om Fadli, Fatan, aku ikut ya cari Fatia. Aku bukan yang mau cari Cemong. Aku cuma pastiin kalau Om Fadli dan My Baby Fatan gak akan pernah nemuin Cemong lagi. Kalau begitu, kami cari Fatia dulu ya, Ma. Ya, Pak.
Isi tante. Semoga saja tidak terjadi apa-apa pada Fathia. Semoga dia cepat ditemukan. Entah kenapa aku kok jadi memikirkan dan mencemaskan dia. Mungkin karena aku merasa berutang budi pada dia. Aduh, Fathia kemana sih? Kok tiba-tiba dia bisa ngilang kayak gini? Mudah-mudahan aja si Cemong itu nggak pernah ditemuin. Fathia kemana ya? Biasanya kesini. Halo? Pa, Papa udah nemuin Fathia belum, Pa? Belum, Fathan. Fathan juga belum, Pa? Fathan, sebaiknya kita lapor polisi. Karena Papa nggak tahu kita cari kemana lagi. Iya, udah apa gini aja. Biar Fathan yang lapor ke polisi. Papa mendingan nemenin Mama di rumah sakit. Lagian kan Papa juga pasti capek baru pulang dari luar kota, Pa. Iya, Fathan. Makasih ya. Iya, udah sampai ketemu ya, Pa. Ya maaf minta susah ya, Tante Maya. Fathia pergi aja. Tante Maya biar susah enggak. Sial enggak Tante Maya lagi ya. Ah, Gimis ya. Aduh, Gimis. Pak, Fathan tadi udah ke kantor polisi. Fathan udah ngelaporin, mereka bilang mereka akan ngabarin kita begitu mereka dapet info tentang Fathia. Iya Pak, iya, nanti Fathan akan ke rumah sakit. Tapi Fathan harus nganterin Vina dulu. Iya Pak, sampai ketemu di rumah sakit ya Pak. Saya lagi bermasalah, Bu. Kayak tiap hari keriputnya nambah, jadi stres. Kok bisa stres? Kita lihat Fathia ikut lomba drum band. Sekalian nyemangatin Fathia. Yuk, Pak. Mama juga, ya, Ma. Ikut semuanya. Ya, ya, ya. Siapa sih orang tua kamu? Terutama ibu kamu.